kita koordinasi dengan ombudsman. Kemarin sudah datang pihak kepala sekolah ke ombudsman dan sudah menyampaikan penjelasan dan klarifikasi, dan beliau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Setelah itu kita koordinasi dengan ombudsman, insya Allah hari Senin kita akan melakukan pertemuan antara Komnas HAM, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan soal aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, kalau kita misalnya melihat ada indikasi pelanggaran HAM, itu akan kita revisi sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berperspektif hak asasi manusia. Nah, terkait dengan anak, informasi dari rekan-rekan dan juga ombudsman bahwa anak tetap sekolah seperti biasa dan sudah tidak ada lagi persoalan terkait anak. Namun aturan-aturan itulah yang harus mesti kita lihat dan harus kita ubah. Kita berharap tidak ada anak yang mengalami kasus serupa seperti yang ada di SMK Negeri 2 itu. Terkait anak ini, apa jaminan dari Komnas HAM nantinya walaupun dia sudah sekolah, dia tidak akan dikucilkan atau dijauhi guru ini? Kita akan pantau terus, kita lakukan koordinasi. Kita punya namanya klaster pengawas. Di situ ada ombudsman, ada Komnas HAM, ada Komisi Informasi, ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kita juga punya jejaring, kita lakukan pemantauan. Dan kita berharap para pihak keluarga juga proaktif kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini Bang, berdasarkan keterangan kepala sekolah, ini kan aturannya sudah lama. Ya. Dan sudah ada sejak zamannya Wali Kota Fauzi Bahar memakai juga. Ya. Ini berarti tidak hanya di sekolah itu. Ya, kita mengindikasikan seperti itu. Aturannya sudah lama. Nah, namun aturan ini sepertinya tidak disampaikan dan tidak dipublikasi dan terindikasi melanggar hak asasi manusia. Artinya tidak ada aturan turunan dari aturan itu terkait non-muslim ya? Sepertinya tidak ada. Sepertinya aturan itu disamakan saja antara muslim dan non-muslim. Katakanlah itu himbauan kepada warga non-muslim. Namun kalau kita lihat dari perspektif HAM, walaupun itu himbauan, tetapi karena himbauan itu, yang dihimbau itu berada pada posisi subordinasi, misalnya dari kepala sekolah, nah mau tak mau bisa saja anak-anak ini mengikuti aturan yang dihimbau oleh pimpinan itu. Karena mungkin merasa tertekan atau apa dan harus mengikuti. Nah, buktinya di media kita baca, ada yang mengikuti himbauan itu dengan melaksanakan memakai hijab, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang melapor dan viral di media sosial. Bang, ini kan untuk sekolah ini kan SMK. Iya. Iya kan? Aturan ini dahulunya berlaku di Kota Padang. Berarti ada juga turunannya di SMP dan SD yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Nah, ini gimana solusi ke depannya ini? Indikasinya seperti itu, maka hari Senin kita bahas tuntas. Berarti tidak hanya dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar? Kita minta Kepala Dinas Pendidikan juga bisa menghadirkan yang dari Dinas Kota Padang.